nggak perlu bawa kendaraan. Kita tes dulu lagi ya, coba ondel-ondel kan. Nyok kita nonton ondel-ondel. Kurang kenceng geng. Halo guys, assalamualaikum. Ayo kita jalan-jalan ke Festival Batavia Kota Tua guys. Tapi sebelumnya aku mau jalan-jalan dulu di pedestrian depan stasiun Jakarta Kota ini guys, dan juga ke Jalan Ketumbar nanti ya. Dan malam ini terlihat lebih banyak turis-turis asing dari malam biasanya. Dan nanti kita akan coba ke Jalan Ketumbar untuk melihat keindahannya di sana, guys. Dan ini adalah Jalan Ketumbar yang dulunya adalah jalan raya ditutup untuk jalur pedestrian. Iya, tadi ada. Nanti di depan kita akan jalan ke mentok di Jalan Lada dan kita akan putar balik untuk masuk ke Festival Batavia Kota Tua, guys. Karena di sini cenderung lebih sepi. Oh.
Dan untuk pohon-pohon di sini alhamdulillah semuanya nih mulai menghijau, guys. Nah, di depan itu adalah jalan lada dan lumayan sepi, jadi kita akan menuju ke pelataran Museum Fathahila. Nah, kemarin gedung di depan ini kembali dicat ulang ya, jadi terlihat lebih muda, lebih menawan nih. Dan kabel-kabel yang ada di tembok pun dirapihkan. Jadi tidak terlihat kabel yang berseliweran. Tapi untuk air mancurnya ini belum nyembur. Baru brubus-brubus, guys. Air mancurnya brubus-brubus. Dan ini saya akan segera memasuki festival Batavia Kota Tua. Tapi kok agak gelap. Gelap, guys. Waalaikumsalam. Kita anak-anak muda harus mencintai budaya kita sebelum dicuri sama orang lain. Betul, pasti, betul. Yes, terima kasih untuk Sudin Parekraf Jakarta Barat yang udah menang Kocek Rap Betawi. Lagu pertama judulnya Ondel Ondel. Yuk, kita nyanyi Ondel Ondel sama-sama. Bisa dong ya. Bisa ini ya. Assalamualaikum Kota Jakarta. Yeah.
tua. Dari yang kita simpan batang dia kota tua, kita mau cerita soal museum. Nah, jadi anak-anak muda, anak-anak budaya dan anak-anak bangga sekali juga banyak museum. Kita bisa kita ada museum wayang, kita sejarah Jakarta. Tadi gua alhamdulillah juga muter-muter museum. Pokoknya pengen dan aku juga Alhamdulillah, bahwa ini aku mau ngajarin anak-anak muda untuk bisa sama museum. Ini dia museum.